Baik, hari ini adalah pertemuan ke-10 dari mata kuliah metode pelaksanaan konstruksi. Untuk materi hari ini yang akan kita bahas adalah mengenai metode pembongkaran gedung. Baik, untuk tidak memperpanjang waktu, kepada Pak Roni dipersilakan menyampaikan materi kuliahnya. Ya, terima kasih Bu Eli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Jadi sesuai dengan judul mata kuliah kita, metode pelaksanaan dan pembongkaran konstruksi. Jadi hari ini saya mengambil temanya yang pembongkaran. Jadi bukan kita hanya melaksanakan saja, ya perlu suatu pengetahuan. Pembongkaran kita juga harus memiliki suatu pengetahuan yang tepat, yang cermat, supaya tidak menimbulkan suatu permasalahan, musibah, dan keselamatan buat orang banyak. Jadi harus ada metode-metode. Jadi agenda kita hari ini adalah kita akan memperhatikan apa-apa saja metode pembongkaran ya suatu gedung. Jadi yang dikatakan gedung sini ya mulai dari gedung rendah sampai gedung yang tinggi ya. Coba lihat di sini ya di foto ini. Ini suatu gedung yang tinggi ya dirobohkan ya. Ini kalau tidak cermat itu bisa ya bisa menimbulkan efek yang cukup serius ya terhadap lingkungannya kalau bangunan itu tidak sentris dia robohnya kalau dia roboh ke samping atau kemana sangat membahayakan lingkungan sekitarnya maka itu sangat dibutuhkan suatu metode atau pemilihan metode yang tepat untuk terhadap suatu jenis struktur bangunan gedung ini. Mengapa timbul pertanyaannya? Mengapa bangunan itu dibongkar? Jadi ada penyebab-penyebabnya. Mengapa harus dibongkar? Ya, yang pertama, suatu gedung itu harus dibongkar karena tidak layak fungsi. Jadi kalau bangunan itu sudah tidak berfungsi lagi untuk menjaga keselamatan, ya, lingkungan dan buat orang banyak, ya. Bangunan itu harus dibongkar. Kriterianya apa? Ya, kriteria tidak layak fungsi ini adalah salah satunya dapat dilihat atau dinilai dari ada atau tidaknya sertifikat layak fungsi. Jadi ada yang disebut dengan SLF, sertifikat layak fungsi. Suatu gedung kalau sudah dibangun dengan baik, dengan segala peraturan-peraturannya sudah dilaksanakan, itu bisa diajukan untuk mendapatkan sertifikat layak fungsi. Jadi kalau sudah diterbitkan SLF-nya, maka bangunan itu sudah layak fungsi. Nah, sesuai dengan peraturan yang ada, ya, yang diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25 tahun 2007 tentang pedoman sertifikat layak fungsi bangunan gedung, di mana di dalam peraturan ini dikatakan kalau suatu bangunan tidak memiliki SLF itu bisa dikenakan sanksi untuk dibongkar. Ya, jadi yang pertama adalah bangunan tidak memiliki SLF. Ya. Kedua, bangunan yang dapat menimbulkan bahaya. Ya, jadi pada bahagian ini yang dimaksud adalah bangunan memiliki dampak yang membahayakan baik terhadap pengguna maupun terhadap lingkungan. Apabila ketika suatu bangunan tersebut dimanfaatkan dapat menimbulkan kerugian dari sisi pengguna, bisa jadi bangunan tersebut memiliki konstruksi yang kurang kuat sehingga sewaktu-waktu dapat mencelakakan dan atau yang mengakibatkan cedera pada pengguna. Sedangkan dampak terhadap lingkungan lebih disebabkan karena fungsi dari suatu bangunan tersebut. Ya, sebagai contoh, apabila terdapat bangunan yang memiliki fungsi sebagai bangunan industri,
yang berada pada kawasan persawahan, sehingga hasil dari kegiatan yang berada di dalam bangunan gedung tersebut dapat mencemari lingkungan sekitarnya. Nah, jadi bukan hanya keselamatan, itu juga kalau menimbulkan efek pencemaran terhadap lingkungan, itu dapat dinyatakan atau dapat dibongkar. Yang ketiga, tidak mempunyai izin mendirikan bangunan. Sekarang sudah diganti namanya ya. Tidak mempunyai persetujuan bangunan gedung atau PBG. Nah, di mana IMB ini ya merupakan salah satu syarat penting berdirinya suatu bangunan. Apabila bangunan tersebut tidak memiliki IMB, maka dapat diragukan dari segi legalitas berdirinya suatu bangunan tersebut. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung Pasal 39. Jadi sekali lagi, bahwa IMB sudah tidak ada lagi, ya. Sekarang diganti dengan PBG, Persetujuan Bangunan Gedung. Tadi saya sudah mengatakan bahwa pembongkaran bangunan itu mesti ada aturan-aturannya, mesti ada metode yang jelas supaya tidak membahayakan si yang membongkar sendiri ataupun lingkungannya. Nah, di sini nampak ya salah satu di foto ini, salah satu gedung di Korea Selatan runtuh saat pembongkaran, 9 orang tewas. Jadi sangat membahayakan ya keselamatan yang membongkar. Nah, bisa jadi keselamatan orang di sekitarnya itu. Kalau memang dilakukan dengan asal bongkar, tidak mengikuti aturan-aturan yang ada atau metode-metode pelaksanaan yang tepat. Jadi kelihatannya pekerjaan pembongkaran memang mudah dan sederhana. Ya. Tetapi jika tidak dilakukan dengan cara yang benar, merobohkan atau membongkar bangunan, ya, atau pagar, ya, justru bisa menimbulkan risiko bahaya yang tinggi. Oleh dan itu, proses pembongkaran harus dilakukan dengan hati-hati dan memerlukan teknik tersendiri. Tidak asal meruntuhkan atau membuat ambruk begitu saja. Nah, maka itu ya, kenapa kita sebagai engineer teknik sipil harus ya menguasai juga metode pembongkaran suatu bangunan. Sebelum kita melihat lebih lanjut tentang metode pembongkaran suatu gedung, ini saya tampilkan dulu satu video. Ya. Coba kita saksikan apa yang disampaikan dalam video ini. Kepolisian Resor Tangerang Selatan telah memeriksa 15 orang saksi terkait robohnya gedung kosong di Bintaro. Namun polisi baru akan melanjutkan proses hukum setelah ada aduan dari masyarakat atau pemerintah kota. Dan saat ini pemerintah kota Tangerang Selatan masih meneliti kualitas bangunan dan baru berencana untuk memanggil pemilik gedung. Berikut laporan korespondensi CNN Indonesia, Osa Budi Santosa. Garis polisi ini dipasang karena pada hari Kamis sore, gedung 17 lantai yang ada di sebelah saya ini roboh. Meskipun tidak keseluruhannya roboh, tapi cukup mengagetkan warga sekitar karena memang getarannya dirasa cukup kuat dan debunya berhamburan ke segala arah. Ini dulunya akan digunakan sebagai pusat kegiatan perbankan sebuah bank swasta nasional. Tapi sejak dibangun pada tahun 1995-96, gedung ini tidak pernah ditempati karena pada saat itu bank tersebut menghadapi krisis keuangan. Dan beberapa waktu kemarin, pengelola gedung kemudian menjual gedungnya kepada tiga orang yang kemudian ketiganya akan meruntuhkan gedung ini untuk diambil bahan-bahan bangunan yang masih bisa dipakai. Dan akibatnya dari kegiatan manual perobohan itu, sejumlah titik di bangunan ini rontok dan seperti yang terlihat di atas, ada beberapa tiang panjang yang kemudian patah. Belum diketahui pasti
jika kegiatan tersebut dilakukan dari lantai paling atas menuju ke bawah, seharusnya gedung ini tetap bisa kokoh berdiri. Ada sebuah informasi yang kami terima bahwa ada seorang pekerja yang menyiramkan cairan kimia untuk melapukkan dinding. Apakah itu yang kemudian menyebabkan gedung ini roboh? Masih perlu ada penelitian yang lebih detail lagi. Dan Wali Kota Tangerang Selatan pada hari Jumat pagi melakukan rapat teknis dengan sejumlah pihak untuk mengetahui pasti kondisi dari gedung ini dan nantinya cara apa yang akan digunakan untuk merobohkan keseluruhannya supaya tidak mengganggu kawasan sekitar. Jadi tadi nampak ya bahwa gedung 17 lantai yang ada di sekitar kita itu karena asal membongkar, jadi tidak membongkar dengan peraturan-peraturan yang ada, dengan metode-metode yang semestinya. Ya tadi ada sedikit komentar yang dari video menarik tadi ya, dikatakan kalau dibongkar dari atas ke bawah ya itu kan tidak membahayakan. Nah, maka itu dalam pembongkaran itu pun ada urutan-urutannya yang mana dibongkar duluan atau diberi beban, seperti nanti yang akan saya jelaskan dalam metode-metode berikut ini. Jadi metode-metodenya kita dapat rangkum ya, demi perbahagiannya. Di sini dijelaskan pembongkaran per segmen ini bisa dengan alat yang sederhana, peralatan modern, bahkan kimia dan lain-lainnya. Nah, tadi juga disinggung ya, ada karena diberikan zat kimia tertentu ya. Dengan alat sederhana, pembongkaran dilakukan dengan tenaga manusia beserta peralatannya. Pembongkaran ini dilakukan apabila bangunan gedung dibongkar tidak lebih dari satu lantai serta tidak membutuhkan waktu yang cepat. Jadi ini bisa kita katakanlah ya, metode pembongkaran dari segmen ke segmen ini secara konvensional untuk bangunan yang sederhana. Di sini dikatakan cuma tidak lebih dari satu lantai, bisa tenaga manusia dan sebagainya. Penggunaan tenaga manusia dilakukan apabila pembongkaran tidak berdampak pada kecelakaan manusia dan lingkungannya. Jadi hati-hati, ya, kalau bangunnya sederhana tentu ya tingkat kecelakaannya akan sangat rendah dibandingkan dengan gedung tinggi juga terhadap lingkungan. Kemudian peralatan modern bisa berupa mesin potong, mesin las, bahan kimia, water jet dan lainnya. Water jet adalah penyemprotan air yang bertekanan dan kecepatan dingin ya terhadap komponen bangunan. Nah, itu yang pertama ya. Yang kedua, jadi metode kedua itu metode pembongkaran ya, high risk arm ya. Pembongkaran ini menggunakan alat berat yang dilakukan untuk bangunan lebih dari satu lantai dengan ketinggian yang masih dapat dicapai dengan lengan alat berat tersebut. Jadi berapa lengan alat yang bisa dijangkau. Dalam pembongkaran ini, penggunaan tenaga manusia sangat rendah karena untuk menghindari kecelakaan yang mengakibatkan kematian manusia. Biasanya alat yang digunakan adalah eskavator, tank dan alat berat lainnya. Alat perusak utama ditempel alat berat seperti palu, pengeruk dan
Ya, terputus tadi. Kalau gitu kita lanjutkan. PPT-nya masih ya? Enggak, Pak. Sudah keluar total tadi. Oh, keluar ya PPT-nya. Ya, tadi sampai di mana? Yang gambar nomor dua. Yang nomor dua. Yang nomor dua mungkin tidak tersampaikan semua secara ringkas saja. Jadi dengan ekskavator ini harus bisa dijangkau oleh alat yang bersangkutan. Jadi tergantung berapa panjang lengan daripada alat berat ini. Kalau kita menggunakan alat berat yang lengannya semakin panjang, tentu bangunan yang mau kita bongkar itu bisa untuk bangunan yang lebih tinggi. Nah, yang ketiga, pembebanan. Ya, ini secara tahap, sedikit demi sedikit, meletakkan beban yang sudah ditentukan di tempatnya di puncak suatu gedung. Jadi kita lihat apa yang dikatakan dengan metode pembebanan. Jadi pembongkaran yang dilaksanakan dengan memberikan beban kepada bangunan yang lebih daya dukung struktur bangunan dengan alat-alat mekanis seperti mobile crane. Jadi beban itu diangkat dengan mobile crane, eskavator, beban diangkat dan diletakkan pada lantai tertinggi bangunan. Beban ini dapat berupa pasir yang telah disiram dengan air dan dimasukkan ke dalam karung. Lalu diletakkan pada plat lantai paling atas ya, yang diatur ya, sudah diatur tempat tertentu ya, sesuai dengan sistem gravitasi yang diberikan kepada bangunan yang akan dirobohkan. Nah, tadi dikatakan pasir disiram dengan air itu tujuannya adalah menambah berat ya daripada beban itu sendiri. Nah, maka itu ya, dengan demikian keruntuhan akan dimulai dari lantai paling atas yang akan menimbulkan beban akumulatif pada lantai-lantai di bawahnya, sehingga bangunan akan rubuh secara keseluruhan. Metode ini membutuhkan data as-built drawing serta perhitungan struktur dari bangunan tersebut agar dapat diketahui besar beban yang dibutuhkan serta rencana peletakan dari beban-beban tersebut. Nah, jadi penempatan beban-beban itu tidak asal-asalan ya, itu tentu setelah diadakan analisis harus diletakkan sedemikian rupa ya, sehingga dia terletak pada titik yang tepat ya, yang tepat dan bisa berfungsi sebagai beban untuk merobohkan bangunan tersebut. Nah, kembali kita kutip lagi satu video tentang metode pembongkaran. Kalau tadi video pertama menceritakan masalah gedung yang terabaikan, yang dibongkar dengan asal jadi itu sangat membahayakan keselamatan bagi pekerja maupun lingkungan sekitarnya. Nah, berikutnya ada video tentang metode pelaksanaan. Ya, kita saksikan bersama-sama. Terima kasih atas informasi Anda. Pemirsa, gedung pencakar langit milik Panin di Jalan Boulevard Bintaro Jaya Tangerang Selatan akan dirobohkan setelah mangkrak selama 16 tahun lebih. Gedung ini akan dirobohkan dengan metode pembebanan dari bagian atas yang diyakini aman bagi lingkungan sekitar. Dengan menggunakan alat berat, kontraktor PT Wahana Indonusa yang bertanggung jawab dalam proses perobohan gedung ini mengangkut karung pasir dengan berat masing-masing 1 ton untuk diletakkan di lantai paling atas gedung. Total beban yang akan ditempatkan di atas gedung sekitar 100 ton untuk memastikan puing dari tiap lantai gedung akan runtuh teratur ke arah bawah sehingga tidak merusak lingkungan di sekitar gedung. Proses penempatan beban ini memakan waktu cukup lama, sehingga peruntuhan gedung yang ditargetkan pukul 12 Sabtu siang tertunda. Melakukan menempatkan pasir-pasir di atas ini dengan menggunakan jumbo bag ini adalah masalah cycle time-nya saja, baik mulai dari
sesuai dengan targetnya di mana diletakkan pada beban pada balok-balok, sehingga itu yang perlu penempatannya secara manual yang dilihat dari melalui kamera. Jadi itu yang ada sedikit kesulitan. Gedung milik Panin di Jalan Boulevard Bintaro Jaya, Tangerang Selatan ini telah mangkrak selama 16 tahun lebih. Panin memutuskan tidak melanjutkan pembangunan gedung ini karena dinyatakan tidak lulus uji kelayakan dan ada bagian gedung yang miring sehingga dinilai tidak aman untuk ditempati. Nah, jadi tadi gedung Panin tadi yang pertama dinyatakan tidak lulus kelayakan. Berarti dia tidak memperoleh SLF-nya, ya. Yang sertifikat layak fungsinya itu. Yang kedua, nampak di video itu adalah dia merobohkan dengan metode pembebanan dengan karung pasir tadi, ya, metodenya, ya. Nah, kemudian kita lihat lagi ini. Yang berikut ini, ya, itu metode kren dan bola besi. Ya, itu dengan bola besi. Kita lihat di foto-foto yang ada di sini, itu dengan alat berat, mobile kren, kemudian diikatkan suatu bola besi. Disitulah dia dirobohkan. Jadi bola besinya digoyang, menghempas bangunan. Ini juga harus pada tempat tertentu. Jadi tidak bisa asal-asal juga, ya. Jadi nanti ada tempat di mana suatu struktur, ya, atau kolom struktur yang perlu dihempas di sana sehingga dia patah, dan harus diperhitungkan bahwa robohnya akan lurus ke bawah. Jadi jangan sampai dia akan roboh ke kiri kanan muka belakang yang akan membahayakan lingkungan sekitarnya. Jadi kren akan berfungsi semacam pengayun untuk menggerakkan bola besi saat menghancurkan tembok. Ya, tembok atau struktur. Nanti kita bisa lihat di videonya, ya, dia yang dia robohkan ada kolom-kolom strukturnya. Bola besi tersebut memiliki berat sekitar 6 ton dan mampu menghancurkan apapun. Bola besi dia ayunkan. Nah, nampak itu yang titik simpul. Ini ada beberapa masalah teknis nih, ya. Kenapa keluar masuk aja nih? Ya, kita lanjutkan. Saya kembali share PPT-nya. Udah tampil, Bu Yuli? Sudah, Pak. Jelas, ya? Ya.
ya. Tadi sampai di sini kita lihat ya, merobohkan bangunan dengan bola besi. Nampak dia mulai menghancurkan kolom, ya. Ini lingkungan sekitarnya harus disterilkan nih, cukup berbahaya. Kemudian ini dia diempaskan pada titik kumpul, ya, antara balok dengan kolom. Jadi nampak kayaknya sudah hancur itu, belum dia hempas lagi. Itu udah amblas duluan gedungnya, ya. Nampak di sini cukup cepat ya, tapi penuh dengan resiko, dengan bahaya, ya. Jadi mesti hati-hati. Ini juga eskavatornya, ya. Menarik puing-puing bongkaran tadi. Nah, jadi kalau tepat di kolomnya, dia roboh. Dan cukup ini ya, robohnya tidak ke sana kemari dan dia cukup teratur. Jadi bola itu diikat di towernya mobile crane. Dia peralatannya mobile crane, eskavator di sebelah kanan. Ya. Ya, tadi kita sudah melihat beberapa metode, termasuk tadi dengan bola besi. Berikutnya ini metode untuk gedung yang super tinggi ini. Yang gedung tinggi dan super tinggi. Ya, ini dengan metode peledakan atau implosion. Jadi metode implosion ini cukup terkenal untuk bangunan-bangunan tinggi dengan cara meledakkan, ya, dipasang dinamiknya, tentu semuanya dengan penuh perhitungan di mana tempat-tempat yang harus dipasang. Jadi pembongkaran dengan alat peledak dilakukan apabila kebutuhan diperlukan waktu yang cepat. Nah, tadi waktunya juga bisa lebih cepat ya untuk pembongkaran. Penggunaan peledak tersebut apabila bangunan tidak dapat dilakukan oleh alat berat. Ya, tentu alat berat itu tentu ada batasan tertentu, jangkauannya juga tertentu. Jadi dengan demikian, kalau tidak terjangkau lagi oleh metode yang lain, maka digunakanlah metode peledakan atau implosion. Kita lihat metode, salah satunya ada di sini nanti menjelaskan metode implosion pada video yang ketiga ini. Ya, kita saksikan bersama. Hati-hati ya, apalagi kita beraktivitas senantiasa di lokasi tersebut. Namun perobohan menara panin diklaim sebagai yang pertama di Indonesia untuk sebuah bangunan bertingkat tinggi, melibatkan ahli dan juga harus sesuai dengan aturan. Namun sebenarnya seperti apa metode yang biasa digunakan untuk merobohkan gedung? Ada tiga metode yang digunakan. Saya akan berikan ilustrasinya untuk Anda. Kita sama-sama melihat. Kita lihat ada metode pertama. Itu adalah metode, kita lihat, metode, saya ingat ada metode implosion, ini dia. Kita lihat ada metode implosion, Anda lihat ada gedung dan langsung ambruk ke bawah. Ini metode perobohan gedung dengan cara meledakkan gedung. Dan para ahli memang akan meletakkan sejumlah, ya, kita lihat itu serpihannya hampir mengenai kaki saya ya. Dan itu tampaknya yang menjadi salah satu yang patut juga di-clearkan lokasinya, karena akan ada serpihan bekas gedung. Perhitungan yang matang juga diperlukan terkait posisi bahan peledak, jenis bahan peledak, dan waktu ledakan. Tujuannya agar bangunan yang jatuh mengarah ke area yang aman. Jadi kayak saya tadi tuh, saya harus mundur sedikit supaya tidak kena ya. Belum pernah dilakukan di Indonesia sebelumnya seperti ini, karena harus dilakukan oleh ahli yang bersertifikat. Hingga saat ini menurut informasi yang kami peroleh, belum ada orang di Indonesia memiliki sertifikat untuk metode ini. Jadi tampaknya kita harus mengesampingkan metode ini. Saya masuk ke metode kedua. Saya akan maju lagi. Saya lihat metode kedua adalah high bridge arm, kita lihat. Dan Anda lihat ada dua eskavator di sana yang sedang bekerja bersama-sama. Yang mereka ayunkan tersebut adalah wrecking ball. Yes.
Oke, saya mundur sedikit ya. Itu dia. Ini menggunakan ekskavator dan alat berat lainnya. Alat perusak utama ditempel alat berat seperti palu, pengeruk, dan juga penghancur. Pemakaian wrecking ball seperti yang sebutkan tadi ataupun juga bola besi paling banyak dipilih untuk menghancurkan gedung. Karena dia akan seperti mengetuk, tapi utamanya untuk menghancurkan fondasi ataupun konstruksi gedung tersebut. Caranya dengan mengayunkan dan dengan berat tertentu ke arah bangunan. Penggunaan alat berat membutuhkan keahlian yang tinggi, perhitungan yang cermat pastinya. Bila sembarangan, kita tahu bangunan yang roboh bisa menimpa eskavator tadi yang kita lihat dan pasti rugi sendiri. Eskavator kan mahal ya satunya. Dan masuk ke metode ketiga, kita lihat ini adalah metode terkini. Saya maju lagi, kita lihat apakah saya aman untuk maju. Oke. Sepertinya saya aman karena saya tidak melihat ada serpihan dari gedung tersebut. Dan gedung tersebut tampak pelan-pelan turun ke bawah. Ilustrasinya adalah di tanda plus putih tersebut menunjukkan ada beban berat yang ditumpukan dan bagian paling atas gedung dibiarkan terbuka. Jadi biarkan terbuka dan pelan-pelan dia akan turun ke bawah dan ini metodenya adalah TICREP ataupun juga TIC Ecological Reproduction System. Cara ini lebih halus dan pasti ramah lingkungan. Saya juga bisa tetap gaya tanpa harus mundur ya. Pertama yang menemukannya adalah perusahaan asal Jepang yaitu TIC. Secara umum cara kerja metode ini adalah melindungi sisi-sisi bangunan yang dirobohkan. Bagian tertinggi gedung tadi saya sudah jelaskan bahwa akan diberi alat-alat berat sehingga mereka bisa melakukan penekanan dan melakukan pekerjaan pembongkaran. Pembongkaran dimulai dari lantai teratas, paling atas, dia pelan-pelan turun ke bawah. Jadi butuh waktu tertentu untuk mengambil puing-puing bangunan tersebut. Nanti sudah disiapkan mobil derek ya. Memang hal ini membutuhkan waktu yang relatif lebih lama dibandingkan dua metode sebelumnya. Dari tiga metode yang sudah saya ilustrasikan, bagaimana dengan menara panen di Bintaro? Metode yang digunakan ternyata berbeda dengan tiga metode yang sudah tadi saya jelaskan. Ternyata dengan menaruh pemberat, dalam hal ini adalah karung pasir basah dengan jumlah yang sangat banyak di atas gedung tersebut. Sejak Jumat malam lalu, sudah 180 ton karung pasir basah yang ditempatkan di atas gedung. Namun hingga kini belum terlihat ada pergerakan berat. Ini terang berat sekali ya. Dan kita akan lihat semoga nanti malam ini rencananya perobohan berjalan dengan lancar. Dan ini menjadi refleksi bahwa Indonesia memang masih harus belajar. Butuh persiapan dan pengalaman untuk urusan merobohkan gedung pencakar langit. Ya, memang harus. Nah, jadi tadi ya, dengan video yang ketiga tadi, video yang terakhir, ada satu informasi yang cukup menarik sebenarnya. Informasi itu adalah bahwa di Indonesia itu belum ada tenaga ahli yang punya sertifikat metode implosion tersebut. Ya, itu dengan cara apa namanya meledakkan itu. Ya, tenaga ahlinya belum ada. Nah, itulah ya kuliah kita hari ini. Jadi pembongkaran suatu gedung tidak bisa dilakukan dengan asal-asalan, dia ada metode tertentu, ya tentu ya, dari yang disampaikan, dari yang paling konvensional sampai dengan teknologi tinggi. Yang teknologi tinggi ini kayaknya perlu ditinjau lanjuti oleh mahasiswa. Ya mungkin cari informasi, saya jadikan PR aja, ya cari informasi dengan metode-metode teknologi tadi, implosion ya, dan lain-lainnya sesuai dengan video yang ada. Coba dibuat suatu paper ya, cara ringkas saja. Paper ya nanti dikumpul ke Bu Yuli. Nah, saya kira untuk kuliah hari ini sih cukup. Saya kembali mengutip kata-kata motivasi. Jadi kata-kata motivasi ini di sini dikatakan bahwa jenius adalah 1% inspirasi dan 99% kerja keras dari Thomas Alva Edison. Jadi yang dikatakan inspirasi itu cuma 1%. Jadi yang menyebabkan seorang menjadi jenius adalah kerja keras. Ya. Saya kira cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, jadi untuk sesi tanya-jawab, saya kembalikan ke Bu Yuli sebagai moderator. Silakan Bu Yuli. Baik, terima kasih kepada Pak Roni yang sudah menyampaikan materi kuliahnya. Seperti biasa, berikutnya adalah sesi tanya jawab. Bagi mahasiswa yang punya pertanyaan, dipersilakan.